yang membawa sebaik senyuman. Oh, hanya di kau yang di jiwaku. Oh, kaulah satu, dan kau yang satu. Sejak kena rapat dengan Zali ini, Ila dah pandai melawan cakap abang. Bukan macam tu, abang. Sekurang-kurangnya, anak-anak tak adalah terasa sangat beraya tanpa abang. Bukan pasal Zali di sana. Astaghfirullahaladzim. Sanggup abang cakap macam tu? Zali itu adik abang. Adik ipar saya. Zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Alah, Walid. Bolehlah. Kita orang nak beraihkan Terengganu. Saya cuba nak menyampuk cakap orang tua, boleh tak? Kenapa semua orang dah pandai melawan sekarang ni? Eh? Apa kena dengan abang ni? Saya dengan anak-anak tak setuju diorang raya dengan kita. Sekarang ni abang nak bagi diorang duit pula. Sonoklah Jaafar tu. Pandai buat anak tapi tak reti nak bertanggungjawab. Saya ada perjanjian dengan dia. Perjanjian apa, bang? Jaga bini dia bila dia tak ada? Hei! Awak ni tak habis cemburu dengan saya. Siapa yang tak cemburu, bang? Bila dia tak cukup duit nak bagi anak bini dia makan, dia minta dekat abang, abang bagi. Nak raya tak cukup duit, abang bagi lagi. Saya anak beranak. Abang buat tak reti je. Abang lebih bagi perhatian dekat tu, adik ipar abang tu. Saya bagi duit kepada Jaafar, bukan saja-saja bagi. Nak tukar ganti dengan bini dia? Astaghfirullahaladzim. Zainal, cuba bawa mucat. Saya bagi duit sebab Jaafar jual tanah, harta pusaka dia pada saya. Sebab itu saya bayar dia. Kira tolak hutang. Harta pusaka mana? Tanah ayah yang depan rumah yang tepi pantai itu. Abang, ayah tak mati lagi. Macam mana pula tanah tu boleh jadi harta pusaka? Buatnya lepas ni ayah jual tanah tu, takut abang melompong nanti. Saya kenal ayah saya. Dia takkan jual tanah itu pada orang lain. Ah, Jali. Mu nak buat benda apa pun atas tanah ni, mu buat. Buatlah. Tapi jual, ayah tak uri. Eh, buat apa kita nak jualnya? Mana tahu orang lain ni ada harta sikit jual. Nak boleh piti mudah. Amalik sangat dah. Mung nanti diri rumah mung sini, pas patah tu mung buat sako ikan. Ha, bila mung nak startnya? Lepas raya. Terawak kertas kerja. Kamu tak ada modal. Ada dah sikit-sikit. Luah juga tanah ayah aku. Ayah mahu suka sangat bila mahu nak belikan. Tak payah pergi mana dah. Mau buat keputusan dah? Keputusan dia? Baiklah. Ambil kata orang sini. Suruh cari orang.
jaya ke balik. Disebabkan anak-anak takkan sampai gitu semua memarahkan aku leh. Siapa dia yang marahmu? Kita ni tua dah leh. Aku tengok dengan ekor mata aku tahu dah memarahkan aku. Aku pun gitu juga. Sakit jiwa aku ni mikir pasal budak-budak. Mu kemudi duduk dulu lah. Anak-anak menguasai mu. Patutnya mu kuasai anak-anak. Tak maaflah. Kawan tak sorry. Hai, kalau tak fikir pasal anak-anak. Rasa lama tak balik rumah. You tak bolehlah macam tu. Kesian dekat anak-anak you. Nak balik pun nak buat apa? Ha? Balik asal tengok muka, bergaduh. Buka je satu cerita benda semua, bergaduh. Anak-anak jadi mangsa. Anak-anak dengar. Mak apak ni asyik gaduh aja. You tak cuba bincang dengan dia elok-elok ke? I rasa Zahra tu bukan yang bodoh. Belajar sampai universiti. Takkanlah benda ni semua dia tak boleh nak fikir? Kalau berbincang pun, you ingat dia boleh berubah ke? Huh? Bila sebut aja pasal kampung, mengamuk. Itu pun sebut pasal kampung tu. Belum benda-benda lain. Belum cerita lagi pasal yalah, benda-benda yang perlu kita bincang. Mesti nak bergaduh. Sampai ke mak apa saya sendiri pun. Kadang-kadang telefon tanya, bila nak balik? Hari pertama tak teringin ke nak beraya dengan kita orang semua? Sejak kahwin tak pernah. Apalah salahnya kan? Hari pertama tu sama-sama balik kampung, balik Ipoh tu. Bukannya lama pun. I faham. Hello. Ah, saya dah beli dah, jual dah buka puasa. Awak tak payah beli, eh? Saya nak keluarlah. Ni, ada majlis kat puasa lagi. Dah lambat ni. Boleh tak hari ni awak buka puasa dengan anak? Luangkan masa dengan anak. Okey, okey, okey. Pulang, pulang pada awak. Ya, ya. Saya tak ada cakap apa. Ish. Kena reti nak ucap terima kasih. Izwan. Jaga ayah balik. Ibu nak keluar ni. Tema aja suka puasa. Eh? Ke ibu lah. Eh! Ampun, kau ajarnya mulut. Ni mesti ayah kan? Yang ajar bukan-bukan macam ni? Ha? Ayah mana dah sebab apa? Ibu nak pergi, pergi je lah. Izwan! Budak ni. Balik dia siap lah kau ni. Yumi! Kunci pintu. Cepatlah. Cepat. Lama dah orang kampung duk kening gayah dengan Zali. Malulah kamuknya. Ambil dah suka sungguh Zali tolak gayah mentah-mentah gitu. Ni. Kalau kita paksa dia juga. Mau fikirlah ke mana nak. Kalau Zali sisakan gayah, kita juga sesat lah. Kunci dah pintu? Kunci dah. Dia. Dia ha, isi dah ni. Tak apa, tak apa.
You letak je proposal tu atas meja. Nanti besok pergi ofis dia tengok. Awak nak jumpa dengan saya ke? Ayah tak ada rumah. Kalau nak cakap benda-benda, kita cakap basah. Kejap je. Saya rasa molek saya tu terang dengan awak. Sepatutnya dari dulu lagi awak tu terang dengan saya. Saya sebenarnya... saya sayang dekat awak. Tapi... saya tak ada niat pun nak nikah dengan awak. Saya minta maaf, Kaya. Ali itu betul-betul jiwa teranung dia. Sayang keluarga. Dia sanggup buat benda apa aja demi keluarga. Tapi abang-abang dia dok dok lagu tu. Setidak-tidaknya Minah ada juga seorang. Hak dok buang ajaran nenek moyang dia. Mang. Anakmu memang dah reti bahasa. Apa dah kabar jauh dulu? Senang kita buat kira berhitung? Mu ni leh. Buat malu buat dengan Anung je. Nak kira berhitung ikut kebaikanmu je. Kita ni ada adat, Kang. Buat molek ke, tak molek ke. Kau nak kira berhitung, pergi ke rumah. Mu dah apa, Ma? Mu orang jenis sabar. Aku jenis orang baikkan, orang tak sabar. Benda-benda macam ni, aku anggap macam awak main maruah aku. Tahu tak? Nak mau jangan risau apa-apa toh leh. Nak melilit jangan risau apa belik kita ni. Hidup pulak ni, Lek. Anakmu Azali. Mula-mula minta tangguh. Lepas tu, kabar suruh gayah nikah orang lain. Hari ni pula, dia kabar dia kata tambah pulak gayah. Cuba mu jadi aku. Muat kena? Ah, muat kena? Tapi, bila pulak dia kabar kamu ni? Tadi, dia pergi kabar sendiri gayah. Lek. Aku tak masuk belah mana-mana. Cuma saya aku tambah. Disebabkan anak-anak, kita baloh sama sendiri. Hak tu aku tambah. Tambah baloh kau mana? Anak mung tu memang dah reti bahasa. Dia buat anak aku tu macam tak ada urga langsung. Kabarkan anak Muzali. Dah-dah lah jumpa gayah tu. Nanti aku mengamuk pasal dia pula. Ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyawa mung, suruh orang lain cara. Baik-baik manusia, kaulah definisi cinta. Sebaik-baik manusia. Zali, mak apa mu kata begitu ke gayah? Mu tak mahu dia ke? Ingat tu, 5 tahun dulu. Mak pernah tanya mu, mu suka dok ke gayah? Mu kata suka. Tak apa le ni bobo. Mu marah muda ke gaya? Hamba minta maaf, Mak. Hamba tak boleh bagikan gaya. Hamba. Bahagia. Bahagia menda, Zali. Bahagia pitimah. Ha? Orang puan kita ni tak serupa orang puan lain, Zali. Menting pitimah. Macam muka kabur tu terang. Mu ada kesan lain dah? Tuh. Kenapa mu buat begitu ke gayah? Susah hamba nak kamu. Susah mendanya kalau mu tak tipu mak ayah mu. Dan mu jangan buat ikut damu, ya Zali. Ni. Ha, maruah ni. Maruah orang. Maruah kita.
kita kena jaga. Tambah pula orang Terengganu kita ni tak ada lain lah. Hak lebih penting, maruah. Dia orang jaga sangat. Sanggup buat apa saja kerana maruah. Ha, mung jangan ripalih mung naik angin. Pasal maruah anak dia mula buat main-main. Betul lah, ya mung. Nak mana? Dah nasib kita. Anak-anak lending dah belakang mana dah kita. Tak sabar kena jauh dah ni. Lebih bedah. Tak habis-habis lagi fikir pasal Zali. Siapa tahap tu orang buat kamu nak fikir lagi ke dia? Orang nak mikir pasal dia, Ayah. Mu ingat aku dah kenal mu? Selama ni mu tak pernah nengung gini. Masa mak mu meninggal pun mu tak pernah nengung gini. Orang malas tu nak ingat pasal Zali tu. Orang tahu nak setarang dia. Dah tu mu fikir benda? Orang nak berhenti kerja dengan Mok Noh. Ayuh macam nak percaya gamba je. Bukan tak percaya. Banyak sangat berusia. Amba tahu. Amba banyak sakitkan hati Mok dengan Ayuh. Selagi Amba tak boleh satukan semula keluarga kita, Amba tak boleh mikir pasal nikah. Bila Mok sanggup kata, Mok tak boleh ulang Ramadan hari, Amba rasa sedih, Mok. Amba tak mikir keluarga kita akan jadi gini. Macam banyak po tu. Apa dia sanggup begitu? Dok Wee kat Ila dengan anak-anak dia. Beri rumah Mok. Mok ada terlepas cakap dengan dia dulu masa dia balik bulan puasa tahun lepas. Sebut ke Mekah orang kita ni sanggup golok ganda. Ya. Turunan kita ni, turunan ngaji agama tinggi sebab Mekah. Berapa ramah dari orang Terengganu ni yang jadi Tok Guru Mekah? Haji Ramah Limbong, ngaji agama Mekah. Aku tahu. Cara mu tu tak betul. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Munasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui Ramadannya di Mekah, maka puasanya dan berdirinya ia, yakni sembahyang tarawih, ditulis Allah Subhanahu wa taala baginya pada setiap malamnya dengan pahala 100,000 kali kebaikan bulan Ramadan. Mu sedar ke tak? Mu duk sibuk kejar ke pahala sampai ke Mekah. Padahal dalam waktu yang sama, mu dosa pada bini, pada anak-anakmu. Amba cuma nak punya 1,000 je. Ayuh pakai sampai situ. Tanggungjawab mu pada anak bini mu tu lebih utama, ya po. Mu tinggal anak-anak mu dak cukup makan minum. Pas mu mari sini, mu jumpa aku, mu nak punya piti. Semata-mata kerana mu nak kejar pahala din. Mu rasa molek ke tak molek buat tu? Zali pergi UK yang sanggup golok gada. Zali pergi belajar ilmu dunia. Amba ni belajar hakikat. Dodohlah. Malu orang dengar. Tak apa. Mu nak pergi mana pun mungkinlah. Mu bersodoh. Mu pandai fikir sendiri. Bukan gitu. Oh. Mu ni dah kecek lagi tak dengar kata. Tak macam adik mu tu. Orang pergi sekolah. Mu ni lewing. Mu ayah tegur, mu lari. Lepas tu, tiba-tiba balik buat bini. Nikah senyap-senyap. Mak Bui sudah, Mak. Mak memang duk peti ke Zali tu. Sayang sangat dia ke Zali. Anak-anak lain ni sepak tepi belaka. Mu jangan nak kurang ajar dengan makmu, ya po. Aku dengan makmu tak pernah bezakan anak-anak. Sebab tuan pergi jumpa Abang Berahir. Dengan banyak po. Suruh demo tu minta maaf dengan mak. Dengan ayah. Kita betul semula hak mana tak betul.
Mak dengan ayah lama dah maaf dia. Maaf ke dema-dema tu. Mak dah agak benda-benda dah dari dema tu. Mak cuma agak saja. Mak nak sangat tengok rumah tangga dengan gayah. Gayah tu je yang tolong mak. Batu mak. Beri semangat ke mak. Dia je yang faham perasaan mak. Saya ini bukan nak asyik awak, Syam. Tapi cara Zahara layan awak ini memang langsung tak bertanggungjawab. Langsung tak hormat awak, tahu? Tak tahu nak cakap macam mana lagi dengan dia. Habis Izzuan dengan Mimi cakap apa? Izzuan dengan Mimi, dia rapat dengan saya. Kalau saya ajak beli Ipoh, dia mesti ikut saja. Habis kalau dah macam tu, awak bawa saja anak-anak awak pergi Ipoh. Saya pernah buat. Dia tahu apa jadi? Dia sanggup balik tengah lalu seorang. Saya tak sampai hati, saya langsung cancel untuk jadi balik Ipoh. Tak nak benda jadi lagi. Tak apalah, saya bukannya nak suruh awak gaduh dengan wife awak tu. Tapi sekurang-kurangnya, awak kena bertegas untuk sedarkan dia tanggungjawab dia. Awak ingat bila buat macam itu, awak boleh sedar. Saya kalau boleh lagi, saya nak isteri itu berubah. Kalau awak mengalah, makin ada besar kepala. Saya boleh nak sedar. Saya nak tanya ni. Sejak akhir-akhir ni lambat awak balik terawih? Lepas terawih dia orang buat tazkirah. Ya ke? Dengar tazkirah. Kalau betul tak apalah. Awak jangan melencur tempat lain pula. Melencur ke mana pula? Manalah saya tahu. Dah acap sangat saya tengok awak. Bila telefon bunyi je, angkat telefon mesti dalam bilik air lah. Kat luar lah, dalam kereta lah. Awak ni kalau dengan saya ada aja yang tak kena. Eh? Kalau awak tak apa pula bergaul dengan kawan-kawan lelaki awak tu, saya sikit pun tak kisah. Tak apa pula ya. Awak memang sangat sakitkan hati saya. Cuti raya tahun ni saya ambil awal sikit. Dua hari awal. Okeylah tu. Saya suka. Kita boleh buat Terengganu awal, kan? Kita beraya kat Ipoh. Petang hari pertama baru kita balik Terengganu. Awak baliklah seorang-seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama benar dah. Kita tak pergi ke laut dua. Kadang terasa juga. Rindu nak pergi laut. Kali sebab keturunan kita suka belayar. Suka gini ke jauh. Demo tu darah seni. Molek dah demo jadi tukang sobek. Amba minta maaf lah. Kalau demo terasa hati dengan perangai amba. Mung ni memang. Orang Terengganu sejati mung ni lah. Jenis marah muda sipang dalam. Tak sabar hati. Ni ada sekara lagi amba nak khabar ke demo. Gayah suruh hamba pergi kabur ke Minah. Tapi hamba tak suka dia buat begitu. Hamba suruh dia pergi kabur sendiri. Gayah nak berhenti kerja. Kalau mu nak marah ke Zali, marah sajalah ke dia. Apa siapa nak babik berhenti kerjanya? Bukan gitu, Mak Noh. Kita malu sebenarnya. Kak Yung kata benda pula.
Nak malu buat apanya? Gaya dia buat salah benda pun. Tak tahulah, Mak Lah. Susah kita nak kabur. Kita harap Mak Lah faham perasaan kita. Mak Lah sayang sangat ke Mak Gaya. Kita pun sayang ke Mak Lah juga. Kita anggap Mak Lah macam mak kita sendiri. Tak ada orang lain dah tempat kita nak tumpang. Kita minta maaf banyak, Mak Lah. Kita... Tak apa, Mak Lah. Kita balik dulu. Tahu apa saya dah menikah dengan awak? Saya sayang dekat awak. Tapi saya terpaksa buat keputusan untuk lepaskan awak. Awak ni tak ada apa-apa alasan. Jadi awak mari balik nak pujuk saya dengan sibuk alasan. Awak dengar dulu saya nak kabur benda. Orang lelaki memang gitu. Suka awak main perasaan orang puan. Awak salah suka. Saya tak boleh dengar benda-benda lagi dah. Saya ada bagus. 2 tahun saya dok balik sebab saya berubat Dino. Rambut saya habis gugur. Kalau saya balik, Kiki Mok dengan ayah saya tahu. Saya tunggu rambut saya tumbuh. Saya rasa sehat sikit. Baru saya balik. Tak puas dok kabur awal-awal. Memang saya nak kabur awal-awal. Bila saya tengok Mok dengan ayah cewa dengan perangai abang-abang kakak saya, saya rasa sebuah sandok. Saya tambah Mok rasa makin sakit hati. Betul ke, Bong? Hidup saya dah lama dah. Doktor bukan Tuhan. Doktor memang bukan Tuhan. Tapi saya tak sanggup tengok orang saya sayang, saya cinta, hidup menderita sebab saya. Sebab tu saya pergi pujuk Abang Berahim dengan Abang Yakpo. Suruh ambil berat pasal Mok dengan ayah. Saya nak berbaga saya gitu. Bila saya mati lagi, Mok taklah kecewa sangat. Saya kabur awak seorang. Tolong jangan sampai Mok ayah saya tahu. Saya siang ke Mok dengan ayah. Mimi buka kuih tu, letak dalam piring saya. Ini sayang. Ayah kena pergi tapak projek tau. Ada masalah sikit kat sana. Sebelum buka, ayah balik. Sempat ke, ya? Sempat, insyaAllah. Kalau tak sempat juga, Mimi buka dengan abang. Ya?
Saya pergi dulu. Lambat dah ni. Nanti Mimi tolong, eh. Masukkan air dalam jap. Ambil jap. Tolong adik. Lama tunggu? Baru sampai. Ni, sempat ke tengok tapak projek tu? Sempat kot sekarang. Tak apa, kita pergi dulu. Kalau saya tak sempat buka puasa dengan anak, kita buka puasa kat luar sajalah, ya. Ya. Hamba masuk bilik dulu. Ayahmu tanya dah Zali. Dia macam dengar gaya tak dia. Malah nak cara. Gaya kabur benda. Dia kabur, minta maaf dengan gaya. Itu je. Itu je. Sahih dah, Minah. Budak berdua ni memang ada rahsia dia simpang dari kita ni. Masih muda. Kalau tahu, senanglah. Ini yang duduk celaru begini, sebab tak tahu. Saya tak boleh tengok benda-benda lagi dah. Saya ada bagus. Hidup saya dah lama dah. Fikir benda lagi, Mokna. Dah-dahlah tu. Kan sakit, siapa susah? Kita juga susah. Bulan 9 ni Zali baliklah. Sukalah, Mokna. Ada anak belajar sampai luar negeri. Mana tahu dia balik bulan 9? Dia telefon kita. Dia kabar bulan 9 ni dia habis belajar. Awak benda dia duduk dino lama-lama. Mestilah dia balik. Mokna macam duk suka je Zali balik. Siapa duk suka anak balik, Gaya? Dua tu nampak semacam je. Taulah, Gaya. Harap-harap Zali duk jadi macam abang-abang dia, kakak dia. Duklah. Zali duk buat gitu. Dia kan rapat dengan Mokna. Mana tahu. Dah belajar tinggi-tinggi. Boleh kerja kat Kuala Lumpur. Tak ingat nak balik dah. Mokna ni suka sangat mikir bukang-bukang lah. Anak lelaki tengah ni mana suka pisau dengan Mok Ayu dia. Kalau dia nikah sama dengan ni. Kalau dia nikah dengan orang luar, samalah macam Abang Brahim dengan Abang Yakpo dia tu. Zali cakap benda mu. Ya, duk pergi berhenti kerja. Kok mu, ha? Ni hal mu dengan Zali. Tak ada kena-mengena dengan Mokno. Cuma ayah tak ambuh, ha? Mula mu rapat sangat dengan Zali. Lain ni ayah tak ambuh mu. Mungkin jumpa buat benda lagi ke dia. Buat malu orang kapung, ya? Sejak bila pula ayah buat overtime dengan tempat projek ni? Ibu tanyalah ayah sendiri. Amboi mulut. Dah mula ikut perangai ayah dah? Ha? Ibu tanya cakap lebih kurang dengan ibu. Yalah. Mana Izuan tahu? Ayah cakap nak pergi tempat projek. Izuan cakaplah macam tu. Tak buat kerja sekolah ke belum ni? Belum. Belum? Habis tu pergilah buat. Mimi, jom siapkan. Kenapa tak kau saya? Beritahu buka puasa kat luar. Sementara ni aku nak buka puasa kat luar. Pergi melawat tapak projek. Dia nak balik. Dalam jam, tak sempat. Ya ke tapak projek? Ya ke jam? Ada masalah sana.
masalah memang buta ni? Masalah apa? Ke awak yang cari masalah? Sejak bila awak sibuk pasal kerja saya ni? Saya sibuk sebab saya takut awak tengah sibuk dengan perempuan lain. Selama ni ke mana-mana awak pergi, saya dah ambil kisah. Saya marah. Walaupun saya tahu awak keluar makan dengan lelaki lain, makan dekat hotel, berbuka puasa dekat hotel, ada saya marah. Saya kalau keluar pun dengan kawan-kawan pejabat saya. Saya tahu jaga diri saya lah. Saya pun tahu jaga diri saya. Jangan risau. Dik Jenik. Haji, abang menipu. Betul tu. Mana boleh main gitu? Ini bukan main haji. Semula. Tak apa ke hamba pergi baju kat UK? Apa pula? Banyak nak makan piti. Mungkin boleh bersih suat. Mula-mula nak pergi kena pakai piti dulu. Aku tambahlah mana dari aku. Masa buat nyusah ke abang. Usah benda pun. Aku ni ke abang mok ni. Hah. Jalan, jadi kamu jangan olok. Jangan mikir mok. Abang jatuh pun tak jago. Buat tak tahu. Patut nak tanya hamba bila nak pergi. Masa cari lah banyak pun nak bajar rumah tu biar dia. Aku ni kan abang sulung. Abang sulung, tugas dia, kerja dia, tanggungjawab dia, jaga mak dia, jaga ayah dia, jaga adik-adik dia. Tak ada pitih-pitih macam mu ni. Ya. Gaya. Gaya. Bapa ni. Tak benda. Tak ada benda bapa ni. Aku tanya ni. Bapa ni? Zali. Zali buat benda kamu? Dua benda-benda pun. Dua buat benda apa benda ni? Khabar lah orang tanya ni. Zali buat benda kamu? Ha? Ayah. Pergi mana? Ayah. Pergi mana? Jangan buat hal kau, ayah. Kalau kamu tak mahu aku buat hal, kamu khabar aku. Zali buat benda kamu? Dia dah buat benda-benda pun. Kamu duduk rumah? Ayah. Dah gayah tak mau kerja, tak apa. Mu kena cari orang lain yang ganti. Ish, biarlah dulu ayahmu. Manalah tahu kok dia berubah hati kan? Salih. Apa bulong ni? Buat benda kan aku, mu kabar molek. Ambo dah uang dia, bo. Mu cakap molek, aku lipang mu nak barang ni kan. Tak apa, Allah, buat benda. Bawa mengucat lah, bawa mengucat. Mu tanya anak mu ni, dia buat benda kan aku. Ya, Sabar benda sabar ni. Parang ni tak kena sabar. Tok nenek kita tak pernah ajar kita buat kira berhitung dengan nafsu. Leh. Mu ingat ke tu? Kata-kata Tok Kusai. Buat kira berhitung jangan dengan tenaga pakai akal. Sebab bila kita guna tenaga, kita jadi angkuh, jadi sombong. Leh. Ada benda sebenarnya ni, boleh? Mu tanya anak mu ni. Salim, mu buat benda? Apa dah buat benda pun, Mok? Dia buat benda, dia buat benda. Kabar molek. Mu jangan buat malu muka mak ayah, mu jangan nak coteng arang. Mu kabar molek, mu buat benda gaya. Sali dia buat benda pun, Pak Mak. Kalau dia buat benda, bapa aku panggil mu buat, tak dengar. Mu nangis saja.
Gaya, kalau betul lah Gaya anggap Mok Noh ni macam Mok Gaya sendiri, cuba kabar tu terang ke Mok Noh. Tak benda Mok Noh. Kita cuma susah hati je. Gaya susah hati benda. Pasal Zali tak mau kemung ke? Kita rasa salah dengan Mok Noh sebenarnya. Kita tahu tak ada orang nak tolong Mok Noh kat pasar tu. Mok Noh cuma harap ke kita je. Tapi kita sakit hati ke Zali, kita berhenti. Tak patut kita buat gitu. Buat apa muda kabar? Lepas saya ngamuk, nak kabur kat mana? Mau ingat senang nak beli anak puas orang? Lembuk sekandang lagi senang. Selagi muda nikah, maruah mung tu aku kena jaga. Aku ni ayah, tahu tak? Sampai bila awak nak berhasil? Awak sanggup ke tiba-tiba mak awak kehilangan awak? Jiwa mak makin sakit kalau dia tahu anak dia tunggu sampai mati. Saya tak fahamlah dengan awak ni. Awak kaburlah ke mak. Awak buat gini, buat saya jadi doktor tu arwah, awak tahu tak? Buat apa awak gini? Zali, awak dengar tak saya kata benda ni? Awak saja buat gini kan? Sebab apa awak gini? Ha? Awak suka sakit hati saya. Saja nak sakit hati saya. Aku minta maaf, Ma. Mina. Gaya selama ni tak pernah nangis gitu. Tu yang buat aku syok. Ada benda nak molek berlaku tu. Aku faham. Aku pun tak kerti dah, Leh. Sesal ke mana benda ni. Aku nak paksa Zali, tak bui. Tak apalah, Zali tak jadi nikah dengan Gaya. Selagi ambil duk, ambil duk dengan dia ke anakmu. Ambil nekat tu. Walaupun Zali tak jadi nikah dengan Gaya, masa kepuk tu tetap beri ke dia. Dari awal lagi dia sama-sama susah dengan hamba bangunkan basah tu. Bekal bodoh. Tapi ayahmu bukan tak kenal Zali. Dari kecil lagi suka ambil berat habang dia. Kamu nak suruh aku pergi jumpa budak-budak? Ada esok ambil nak pergi ke rumah. Nak pergi jumpa Abang Mahir? Nak jumpa dia buat benda lagi, Zali. Dah-dahlah tu ganggu rumah tangga dia. Gampalah pula dia lagi bini. Hamba ada hal nak bincang dengan dia. Abang pernah kata hidup kita ni macam main catur. Silap sikit bahan dia orang. Hamba rindu nak main catur dengan abang. Nak gurah pun. Aku ni sibuk, kedai ni tak ada orang jaga tu. Orang nak buka puasa ramai tu kat Zainal Musa seorang tu.
Kali ni hamba minta masa abang untuk hamba. Dah lama. Kejap aje. Hamba mari ni semata-mata nak main catur dengan abang. Hamba nak minta sikit masa abang untuk hamba. Mu ni buat terbiak ke apa ni? Memang hamba buang terbiak. Kalulah siapa janji Allah pada hamba, hamba akan mati. Bukan saja hamba rayu dekat abang. Hamba rayu dekat abang Jakpor. Suruh jaga. Tengok-tengok kemok. Hamba takut. Kalulah hamba mati dah lagi, ada siapa nak tengok keluarga kita. Mu ni ngepek pun. Hamba dah ngepek, bang. 2 tahun hamba dah balik sebab hamba berubah. Hamba ada penyakit baru. Kanser. Dalam keluarga kita, tak ada siapa yang tahu. Kecuali abang. Lepas hamba balik daripada UK, abanglah orang pertama yang hamba nak kabar. Sebab hamba hormat abang. Hamba kagum dengan abang. Ya, abang sibuk. Nak buat kuat ni. Mung jangan nak gurah gitu, Zali. Hamba tak gurah, bang. Nyakit baru hamba tahap 4 dah. Lepas habis belajar, hamba berubah kemo kat UK. Hamba tunggu sembuh sikit baru hamba balik. Sebab hamba dah ambuh. Tengok mok susah hati, tengok kepala hamba botol. Hamba takut mok syok, buka-buka lagi. Setakat ni abang je tahu. Dengan ayah. Kalau mok betul-betul sakit, mok dengan ayah kena tahu. Mok kecewa dengan abang. Dengan Abang Jakpor, dengan Kak Sarah. Abang nak ambil tambah lagi derita hati mak. Ini soal hidup dan soal mati. Mung tak lewat gila gini. Memang ni soal hidup mati. Doktor kabur hamba dok lama tu. Sebab tu hamba mari jumpa abang. Nak minta tolong. Jagalah mok macam mana abang jaga hamba dulu. Selagi hamba nak kabur, berubahlah. Abang tak berasa. Anak abang tak berasa. Hamba ni hok muda. Dia ajar nak dekat dah. Abang pun serupa. Ajar pun nak dekat dah. Tu je hamba nak kabur ke abang. Tak apalah kalau abang nak pergi kedai pun. Aku tak boleh terima buat gini. Masalahmu ni bukan masalahmu seorang. Masalahmu ni juga dah jadi masalah keluarga dah. Assalamualaikum. Zali.
Ila, subuh lusa abang kena berangkat ke Mekah. Ila, tolong siapkan pakaian abang, eh. Abang benarkan tak saya dengan anak-anak balik rumah mak? Ila beraya kat sini ajalah. Saya bukannya apa, tak adalah budak-budak tu rasa sunyi sangat. Masya-Allah, nak sunyi apanya? Ramai lagi orang yang beraya kat sini. Bukannya semua balik kampung. Abang ni fikir perasaan abang je. Awak ni kenapa? Selama ni tak pernah pun awak melawan cakap saya. Mana perginya rasa hormat awak tu pada saya? Saya tak nak anak-anak rasa apa yang pernah saya rasa. Membesar seorang-seorang, tak ada kasih sayang keluarga. Besar kat rumah anak yatim. Saya faham perasaan anak-anak bila abang tak ada setiap kali raya. Itu perasaan awak aja. Anak-anak tak cakap apa pun. Anak-anak takut. Abang tu garang sangat dengan diorang. Abang, saya merayu bagi pihak anak-anak. Saya tak izinkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raya dekat bawah. Dia nak mana? Mak Noh. Kaya, nak pergi mana? Kaya? Zali ada mari sini tak? Zali kabur dia pergi kumpul jumpa Ibrahim. Tapi Mak Noh rasa dah. Dia tak duduk sini dah. Dia malu kamu. Dia saja je tu kata nak jumpa Ibrahim. Zali dah buat gitu Mak Noh. Zali sayang ke Mak Noh. Dia takkan tinggal Mak Noh. Percaya cakap kita ni. Kalau betullah dia sayang ke Mak Noh. Dia mesti tak tolak benda Mak Noh minta. Dia terpaksa Mak Noh. Terpaksa? Terpaksa buat apa? Ke dia ada kabar benda-benda kamu ni? Tak ada Mak Noh. Zali tu dia lebih fikirkan Mak Noh dari diri dia sendiri. Ya kabar, kalau Mak Noh tak boleh anak-anak dosa, dia pun tak boleh Mak Noh dosa kau. Kalau betul lah dia kata begitu. Mak Noh rasa salah sangat ke dia. Mak Noh tak tahu mana Mak Noh boleh tubik kata begitu ke dia. Jiwa Mok sakit sangat dah. Bubahlah. Sudah-sudahlah awak pernah gini. Abang nak siang ke Mok ke? Aku ada matlamat hidup aku sendiri, Zali. Mu tak payahlah nak paksa aku ikut cakapmu. Hamba tak paksa abang ikut kata-kata hamba. Hamba nak abang tahu. Hak mana kena dulu kan? Orang lain berebut-rebut. Nak ambil peluang, nak pergi puasa, nak semayang terawih, Mekah. Bila aku ada peluang, aku nak suruh aku kesa. Kamu ni orang ke apa? Abang bahagia sebab abang dapat hak benda abang nak. Bini dengan anak-anak abang? Abang kena tahu, mereka ada hak ke atas abang. Hamba sebenarnya nak ajak abang balik duduk kampung. Hamba ada piti sikit. Nak pakat dengan abang, kita bela sikang. Sambil-sambil tu, bolehlah abang tengok-tengok Mok dengan ayah. Dahlah, Zali.
Mu jagalah mak tu molek. Mau tu anak saya nama. Ya patut pun mu jaga dia. Anak kesayangan benda pulak ni bang. Aku lewat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak cubalah pujuk Abang Jaafar tu balik duduk kampung dengan mak. Akak tak berani. Abang Jaafar selalu kata kakak isteri yang dahaga. Kakak ada pendidikan, ada pelajaran. Sebagai seorang isteri, akak tahu yang mana dahaga, yang mana tidak. Tak apalah, Kak. Akak cuba-cubalah pujuk Abang Jaafar tu. Saya dah rancang benda ni dah lama. Saya nak sangat dia bantu saya. Saya minta dia dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amba bukan nak jual, yo. Amba cuma nak cakap ke bank je. Amba ada peluang molek nak niaga. Inilah peluang amba nak ubah cara hidup amba. Ayo takut mu tak dang nak bayar. Ya apa? Badak pasal-pasal tak nak tu kena lelong. Kalau ayah mikir gitu, siapa bila budak maju, ayah? Eh, apa? Nak majunya tak semestinya gadah benda hak kita ada. Kamu nak mikir mana? Menega lah dulu, kecil-kecil. Apa tak boleh? Selalunya nega besar ni. Ya apa aku nak kabar kamu? Dok dang dua tiga lekok, percaya lah. Dok ya apa ni, tanah pi patah tu dia nak gadah. Nak buat modal nega, kata dia. Turunan kita ni turunan nega. Mak dengan ayah senang sikit pun sebab nega juga tak? Mak nak nega, mak setuju. Tapi mak nak jual tanah tu, mak tak setuju. Datuk mak nak buat di mana? Yang mak taruh kenyar tu buat benda. Berapa sen sangat hasil dia boleh? Eh, berapa sen pun ada juga hasil dia, Japo. Tak padang, yo. Nak beli berah, nak apa? Eh, Japo, jangan cakap ikut sedap mulut je. Walaupun tanah tu tanah ayahmu, tapi mak tak sokong kalau mu adik-beradik nak jual. Zali tu, dia kabar dah ke mak sebelum dia belajar ke luar negeri dulu. Dia kata dia nak beli ikan depan tanah ayahmu tu. Mak Zali buat semua mak sokong belaka. Semua molek belaka. Mak sokong sebab dia buat benda molek. Kalau dia nak gadah supermu tu, dia mak tak sokong juga. Abang pun serupa. Ajar pun nak tak ada. Ini sumbangan ikhlas daripada saya untuk sediakan murih lepas tarawih. Terima kasih. Terima kasih, Cik Baik. Semoga bertambah rezeki Cik Ibrahim. InsyaAllah. Kalau Pak Imam perlukan apa-apa bantuan lain, ya, bantu saya. Keuangan ke
ataupun beritahu pada Puteri saya, Sufian. Sufian. InsyaAllah. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah. Abang, anak-anak tengok. Buat malu je, Abang. Ayah dengan Mak selalu ke buka puasa kat luar? Tiap-tiap hari ibu buka puasa kat luar. Juadah nak buka puasa dah ada? Dah, ayah beli tadi. Ayah tak cakap dia nak buka puasa dekat mana? Nampak su, nak izinkan telefon ayah ke? Tak payahlah. Nanti susah kat dia pula. Pak Su nak buka dengan kita orang ke? Ke Pak Su nak balik? Pak Su, Izuan nak ke dapur. Lauk yang ayah beli tadi belum didang. Meh. Kita ke dapur. Pak Su tolong, eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ghazali. Dah pasal tak telefon, dah sampai rumah. Tak nak susahkan abang. Lama tak jumpa. Sihat? Alhamdulillah lah. Ni duduk sorang-sorang kat luar ni, Zuan dengan Mimi mana? Ada dekat dalam tu. Buat kerja sekolah. Makan dah? Dah. Abang minta maaf lah tadi abang buka puasa kat luar kawan-kawan. Dah, duduk. 5 tahun tak jumpa ya. Kak Zahra balik lambat lagi. Kejap lagi balik tu. Ada hal penting nak bercakap dengan dia? Abang telefon dia, saya balik sekarang. Tak payahlah, abang. Sebenarnya, saya ada hal sikit nak cakap dengan abang. Saya harap abang tak kecil hatilah. Kenapa pula sampai nak kecil hatinya? Cakaplah apa dia. Hai keluarga abang. Budak-budak ni ada bagi tahu yang Kak Zahra selalu buka puasa dekat luar. Kesian saya tengok dekat budak-budak ni abang. Izwan dan Mimi. Entahlah leh. Tak tahu nak cakap apa. Sekarang tegur kan bergaduh. Abang suami, abang tak boleh cakap macam tu. Ni, nak raya tahun ni. Abang baru bercadang abang nak beraya kat Ipoh sebab sejak kahwin ni. Tak pernah pun raya pertama abang beraya kat Ipoh. Kak Zahra sibuk abang ajak abang beraya kat Terengganu. Dah lain dah, canggah pendapat. Apa rang tu nanti. Saya datang ni nak minta tolong abang. Abang ikutlah Kak Sarah balik Terengganu. Boleh. Kamu suruh abang tegur Kak Sarah. Sekarang ni kamu suruh abang ikut kendak dia pada satu. Mak abang. Saya fikir pasal mak. Dia bimbang. Dekat abang, dekat Kak Sarah. Abang tahu dia kata apa. Dia kata Ramadan dengan Syawal tahun ni tak payah datang, tak apa.
orang lain semua kerja pahala. Tapi abang dengan Kak Zahra makin menambah dosa. Banyaknya abang bungkus lauk. Nak bersahur dengan budak-budak. Kita kan dah lama tak sahur dengan anak-anak. Sati sangat tu buat apa? Seorang mak dia tak main gurau benda gini. Patutnya mak sukalah. Kakak nak balik rumah mak. Kakak kena tolak asuh. Abang Isyam pun nak balik. Nak jumpa mak ayah dia. Ipoh, tu kan dia jauh sangat pun. Kalau dia nak balik, ini sudah masa dia boleh balik lah. Tapi tak sama macam raya. Alah, aku nak fikir benda ni. Mak tu ngada-ngada. Saja cakap benda gitu. Nak bawah kakak tu. Dah lupa dah pula dah ni. Ni, nak gerak Abang Isyang pun ni. Lambat pula nak jauh kek lagi. Ha, tunggu eh. Tahu bunga tangguri ke tu? Pak siapa? Ha, Pak So, dia suruh buat bikin cermin. Anak dia nak katanya. Dia nak tebuk tembuh ke? Dia kata ikut pandai janji lawa. Nak pergi mana tu? Nak pergi basah sekejap. Ada janji orang nak ambil kepuk keping. Ayahmu kalau pergi bukit hari ini, tolong ambil daun pisang. Petang ni nak buat tepung pelita. Ha, yelah. Weh, sedap. Lama tak akal pun berita. Pergi dulu, eh, Emo. Ha, ya. Tak, tak. Apa yang saya dapat banyak itu, saya akan serahkan semuanya. Saya tak ambil untung satu sen pun. Dan saya juga dapat tempahan 2 hari sebelum raya. Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Azman. Saya bercadang nak serahkan beberapa tempahan pada Azman. Biar dia yang uruskan. Kenapa abang nak bagi kat dia? Itu semua duit tu, bang. Saya tak nak dah. Kelam kabut siang malam cari duit. Apa yang kita dah ada ni rasanya dah cukup. Kan? Abang, kalau Azman buat lebih kurang, masak tak sedap macam mana kita masak, nama kita juga yang buruk. Dia pun nak jaga nama baik dia juga, kan? Satu lagi. Saya bercadang nak ajak anak-anak dan isteri saya balik raya di kampung.
Sekali gayah nak kerja semula dengan Mak Noh, sibuk kali Mak Noh terima. Kita sebenarnya malu nak mari. Ayuh yang suruh mari. Hari itu tengok ayuh marah, duk suka pula ayuh beri kita kerja semula dengan Mak Noh. Itulah gayah kalau pun tak tahu. Orang lelaki Terengganu ni macam tu lah. Marah bibir mulut je, tak lekat perut pun. Hari ini kita boleh awal sikit, eh? Tolong Mak Noh buat tepung pelita. Kita duduk pandang awak. Mak Noh ajarlah. Kita anak dara ni kena pandang masuk, pandang buat kuih, pandang urus rumah tangga. Barulah orang panggil ibu rumah. Benda-benda gini yang awak gurau, bang. Pernah ke aku gurau, Mama? Amba tak percaya. Zali tu sengaja je kata dia sakit. Dia nak suruh kita balik beraya Mama. Zali tak pernah cakap pelawak dengan aku. Dia besar sama dengan aku. Aku tengok mata dia pun aku dah tahu dia tu cakap pelawak ke tu. Dah tu kita nak buat mana, bang? Membatalkan rancangan. Sudah sakit hari ini. Tak boleh, bang. Kita adik-beradik tahun ini pakat balik ramai-ramai raya kampung. Amba janji dah dengan Mak Hamba itu. Sudah dah, ya Abah. Hidup kita ni kohor makin jauh dengan ajaran Tok Nenek kita. Kita diajar supaya patuh taat pada agama. Taat kepada kedua orang ibu bapa. Pentingkan nilai keluarga. Hidup bersatu hati. Sanggup susah, sanggup senang sama-sama. Tapi akhir-akhir ini dah tak ada, ya, Bo. Hilang. Kita makin hari makin jauh terpesong daripada ajaran itu. Dalam hati merasakan hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu. Mendengar tangis akan luka di hari-harimu, pada siapa air mata ini kan mengadu. Oh, 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 oh.
Dah 4-5 tahun dah kita tak balik beraya di rumah nenek di Terengganu, kan? Jadi apa salahnya kalau tahun ini kita balik beraya di sana? Pa, boringlah beraya kat Terengganu. Amy tak kenal siapa pun kat sana. Ada apa kat sana? Di sana ada Masita, ada Aisyah, ada Rahim. Mereka semuanya balik raya Terengganu, rumah nenek kat Terengganu. Tak naklah. Amy bukannya rapat dengan diorang pun. Amy cuba-cubalah rapat-rapat dengan diorang. Bukan orang lain, kan sepupu-sepupu Amy semua. Tak naklah, Pa. Diorang tu semua tak ada kelas. Amy? Kita ni, kalau selalu sangat menerima, kita akan dapat apa yang kita hendak. Tapi kita tidak akan belajar memberi. Dan hati kita akan jadi gelap untuk memahami perasaan orang. Memang susah nak dibentuk kalau dah menjadi bulu. Bukan salah diorang, bang. Lagipun anak-anak bukannya rapat dengan keluarga belabang. Sebab kita yang menjarakkan mereka. Abang tahu tak? Anak-anak tu semua excited nak balik sana. Lagipun sepupu-sepupu mereka belah saya tak sabar-sabar awak tunggu diorang. Kena pujuk mereka supaya balik raya Terengganu. Abang tak bolehlah keras macam ni. Kenapa tak boleh? Sebab selama ini saya berhubung dengan mereka. Saya ikut saja apa yang mereka nak. Saya silap. Saya mengaku saya silap didik mereka selama ini. Dan saya tidak boleh terus hidup dengan kesilapan saya. Kita mesti berpatah balik, Zainal. Nak balik, biarlah balik dengan ikhlas. Apa mu paksa dia? Amba nak suruh Rema tu balik beraya je, Ma. Amba nak keluarga kita macam dulu. Bukankah keluarga tu segala-gala buat kita? Tu dulu. Dulu dengan Leni tak ada beza pun, Mak. Kalau dulu hidup kita boleh dalam molek dalam satu keluarga. Dalam satu kampung. Takkan Leni tak boleh. Zaman dah berubah, Jali. Warisan kita tak pernah berubah. Tok nenek kita tinggal benda molek. Bukan orang benda molek kita kena ubah. Tak ramai orang sepamu, Jali. Bagus tu. Ayah kenang tu. Mu masih berpegang pada warisan untuk nenek kita, bagus. Tapi mu patut fikir tentang mu dengan gaya. Sebab apa mu nak fikir tentang abang-abang dengan kakak mu? Baik kata. Tak apa, Amok. Ayo. Amba masuk dulu. Amba benar. Thank you.
Awak boleh lambat lagi ke petang ni? Tak tahu lagi. Petang ni saya ada kat tapak projek. Asal? Petang sekarang, awak balik sekejap eh. Hantar makanan kat budak-budak tu. Tak habis-habis lagi ke dengan majlis berbuka tu? Macam biasalah awak. Awak pergi cek. Mana tahu nyakit awak tu mari semula. Nanti keluarga saya tahu pula. Lama-lama dia mesti tahu juga. Tak apa. Lain ni keluarga saya tengah ada masalah. Fikir menda masalah dia tu. Fikir masalah awak. Kalau keluarga awak tahu, senang sikit dia tu nak jaga awak. Abang Bahin tahu dah pasal nyakit saya. Saya akan buat dong ke dia. Saya nak minta saja dengan awak. Boleh tak? Saya nak awak nikah dengan saya. Saya tahu tak patut saya cakap gitu. Tapi saya sayang awak. Saya nak jaga awak. Awak kita pergi hospital eh. Awak. Saya nak balik dulu. Kalau mak saya tanya, awak kebawa saya pergi kepala dulu. Zali. Ya. Dah buat apa Zali gitu? Ya pening kepala dok awak sangat tu kok. Mu ada nak benda-benda? Hari ni orang namat. Ayah pergi buka sejik. Bapa mu ni? Kita buat keputusan dah. Kita nak nikah dengan Zali. Mu ni gila ke benda? Kita kan bodoh ke Zali. Ayo bincang dengan Pak Mang dan Mak Noh. Ikut mana-mana sekalipun kita nak juga. Mu ni ada buat benda dok molek dengan Zali ni. Mu kabur molek gaya. Demi Allah, dok telitah langsung dalam kepala kita ni nak buat benda gitu. Ayo. Lagi derah lagi molek ayo. Molek mu ni. Ayo percayalah ke kita. Jangankan kata nak buat benda dok molek. Zali bukan kita budak ajing. Dah tu apa jadi gini? Mu jangan buat aku gila pasal mu gaya. Mu kabur molek. Lepas ni kau kita kabur kayu. Kita janji. Ayah tolonglah. Sekarang ni je kita minta dengan ayah. Kita janji lepas selesai semua, kita kabur kayu buat apa kita jadi gini. Ayah nak mu kabur leni. Leni! Zara, tunggu dulu. Dengar dulu penjelasan saya. Tolong jangan cakap apa-apa dengan saya. Awak nak saya mengamuk ke, ha? Okey, saya minta maaf. Saya minta maaf. Dulu kita bincang dulu. Apa-apa kita bincang.
Jas, tak dengar apa-apa. Please lah. Saya dah syak dah. Patutlah kan? Bila awak jawab telefon mesti kat luar, mesti dalam kereta. Delete panggilan masuk, delete panggilan keluar. Rupanya awak ada skandal. Habis tu selama ni awak kejawab mengintip saya lah, ya. Awak nak ke mana? Kita bincang dulu. Awak keluar malam ni antara awak dengan saya habis. Tak ada apa-apa. Dia nak nikah juga dengan Zali. Kau order lah. Kau malik. Mu jangan fikir bukan-bukan, Mang. Aku pun sebab salah nak kabur kamu. Ia sungguh gaya. Jali boleh buat lagu tu. Aku suruh dia pergi belajar denung. Bukan suruh dia pergi kutip PA perangai orang. Denung! Sabar, Mang. Sabar pada hak dia, Saleh. Anak mu tu sakit. Sakit barah. Ayah. Ayah janji nak kata kamu tak payah bodoh. Janji, janji ya. Ayah nak kira, eh. Bukan ayah nak lock Zali tu sakit sorang-sorang. Sebab itulah Zali tak menikah gaya. Sebab dia nak sapati nak kamu kamu. Dia tahu mu tengah susah hati dengan perangai. Anak-anak mohon lain. Salah benda yang boleh, Li. Li. Ayah. Kamu, ayah. Sudah lama dah yang marah kamu, Li. Kenapa yang menjadi gini? Kamu sakit benda. Ya. Persona.